Pusat Hilir, Kabupaten itu di Ayani sudah peningkatan pengerasan. Jadi yang lubang-lubang yang sudah yang besar-besar sudah tertutupi. Nah, sehingga ini menunggu beberapa hari, mudah-mudahan kita cuaca tetap bersahabat, artinya kondisi panas, sehingga cepat dalam penanganan pelaksanaan pengaspalannya. Sepanjang berapa itu, Pak? Sepanjang ya, berapa? Memang ada sekitar 600 meter. Ya, kita berharap semua yang lubang-lubang yang ada di Jalan Ayani itu bisa tertutupi. Misalnya nanti pun keterbatasan anggaran, misalnya karena semakin luas kan kerusakan yang terjadi, itu akan kita tangani juga.